catatan jelang Persik Kediri vs Barito Putera di Liga 1 2022/ 2023 duel tim papan bawah yang sama-sama Tengah berjuang Persik Kediri bakal melanjutkan laga penting di pekan 28 Liga 1 Indonesia 2022/ 2023 tim berjuluk macan putih itu bakal menghadapi Barito Putera di Stadion Brawijaya Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 mendatang. Sebagai tuan rumah, Persik pastinya bakal memburu kemenangan. Itu didukung dengan hasil positif mereka belakangan. Walau begitu, upaya Persik itu diprediksi bakal menuai hambatan lantaran Barito Putra juga punya modal apik lainnya. Persik dan Barito Putra sama-sama memiliki modal positif jelang berduel di pekan 28 Liga 1 2022/2023. Itu membuat laga mereka nanti diperkirakan bakal berjalan ngotot. Persik sendiri sukses menuai dua kemenangan beruntun baru-baru ini. Mereka menang atas Rans Nusantara pada pekan 26 dan Arema FC pada pekan 27 hasil positif itu pastinya bikin Persik makin percaya diri jelang melawan Barito Putera di sisi lain Barito juga punya modal apik usai mengalahkan Persib pada pekan 27 penampilan Persik mulai padu di Liga 1 2022/ per 2023 belakangan itu terbukti dengan performa mereka yang kian produktif usai mencetak 11 gol dalam 5 pertandingan terakhir paling mentereng, Persik baru-baru ini mencetak 8 gol hanya dalam dua laga. Mereka membuktikan itu setelah menang 5-1 atas Rans Nusantara Pekan 26, dan unggul 2-3 dari Arema FC Pekan 27. Laga menarik patut untuk dinantikan, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang, Persik Kediri atau Barito Putra. Sekian informasi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe.